Inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha. A'antum ashaddu khalqan amis. أخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Sida. Allah takbir, takbir, takbir. Inna lil muttaqina mafazan hadaiq wa a'naban. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Alhamdulillah, tentunya terima kasih sekali lagi, subhanallah, luar biasa malam hari ini. Tentunya kita berterima kasih kepada Pak Haji Muslimin Bora berserta Bu Haji, alhamdulillah atas wasilah beliau bisa menghadirkan guru-guru kita yang luar biasa. Dan malam hari ini terima kasih pula kepada para kori, ustadz yang hadir. Ya, baik. Dan tentunya mungkin dari kori ada yang ingin disampaikan, penyampaian dari kori, silahkan. Kita berikan waktu perwakilan kori untuk menyampaikan sambutan, pesan tentunya untuk acara ini dan untuk Pak Haji Muslimin Bora. Kepada perwakilan dari kori kita, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlullah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka harus memuliakan ahli Allah. Di sini Pak Haji berserta Ibu alhamdulillah mengundang kami semua. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan Pak Haji termasuk ke hadis yang barusan, beliau memuliakan ahli-ahli Allah, kata orang. Saya semua ini qori. Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlullah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka harus memuliakan ahli-ahli Allah. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu, diberkahkan umurnya, rezekinya makin melimpah. Amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Kiai Mukmin ada yang ingin ditambahkan silakan. Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam yang harus kita dipelajari, dibaca, dihayati makna yang terkandung di dalamnya, kemudian diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Insyaallah semuanya kita ini menjadi ahlullah. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin. Kita datang ke sini karena cinta dengan Al-Quran. Ada yang datang dari jauh, tentunya, termasuk saya sendiri. Para kuari kuris semua datang dari jauh, diundang wasilah oleh Pak Haji sehingga bisa berkumpul di sini. Amin. Karena Al-Quran, karena cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cinta kepada Al-Quran, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ada yang ingin disampaikan? Kiai Salman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji, setelah sekian lama ya Pak Haji tak berjumpa, akhirnya berjumpa kembali. Iya. Ini suatu kebanggaan buat saya sendiri karena diundang sama beliau. Tidak lupa juga saya mendoakan, kita semua mendoakan, dan mudah-mudahan sebentar lagi akan dibangun yayasan ya Pak Haji ya. Akan dibangun yayasan Al-Buruq di sini katanya. Mudah-mudahan semakin berkah, semakin maju, dan semakin besar juga. Amin. Doanya buat Pak Haji, mudah-mudahan diberikan keturunan anak-anak yang soleh, diberikan keturunan menjadi amin. Kiai, amin. Amin. Dan juga menjadi qori ahli-ahli Al-Quran. Amin. 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 Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lanjut, silakan Kiai Darwin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga buat Pak Haji Muslimin beserta keluarga. Doa yang sama juga saya ucapkan, saya turunkan kepada Bapak sekeluarga. Mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan kepada Bapak dan khususnya kepada Majlis Taklim Al-Buruq. Malam ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami, para qori yang hadir di sini. Terutama mungkin saya yang sangat jauh dari beda pulau ya. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Semuanya disatukan, dipertemukan malam ini dengan Al-Quran. Amin. Jadi seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum, sampai akhir ayat. Saya pikir itu baik yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan harapan kami semua dari para qori, mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut untuk tahun ke tahunnya. Amin. Dan semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Demikian, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Ada Ustaz Hafiz cukup? Ada qori kita Pak Kiai Haji Akri? Ada yang mau ditampiling? Tampiling. Ada tampilkan atau enggak, yang tadi qori aja enggak gitu-gitu amat pikiran. Saya kesima dengar suara-suara emas yang luar biasa. Ya, baik. Sampai menjadi penggembira itu beliau yang ngaji, saya yang berasa seraknya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Firman Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Malam hari ini kita diajarkan untuk menjadi orang yang tahu dan mengerti tentang Al-Qur'an. Amin. Bagaimana indahnya menjadi ahlul Qur'an. Mudah-mudahan kita yang dengerin kori-kori kita, para syekh ini, mudah-mudahan dengan mendengarkan Al-Quran kita termasuk orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah amin, Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik. Ya, itu saja barangkali saya mau cerita ke belakang. Bapak saya juga dulu ngaji, guru ngaji kampung. Tapi karena emang keseringan di kampung, akhirnya kebangetan betah, jadi belum sempat ngaji ke luar negeri.
Itu barangkali itu saja. Jadi orang kampung ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih apa namanya? Session foto bersama. Dan tentunya kita lebih indah malam hari ini tentunya. Maaf, ya, baik kita kasih Ustaz Arburak naik semua ya, sambil baik. Mengucapkan foto dokumentasi dan sambil mengucapkan maraban. Nah. Baik. Naik, ya. Kepada para guru Ustadz Al-Buruk dimohon untuk bisa ke stage utama. Dan nanti setelah ini akan ditutup doa oleh Ustadz Abi Gifran. Ya, mari sama-sama kita dokumentasikan untuk kenangan atas kebersamaan kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah berikan keberkahan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan salam hormat dan sayang saya, sayang kita semua buat Bapak Pimpinan Al-Buruk, Bapak Haji Muslimin Mora, mudah-mudahan sehat terus. Dan silakan diabadikan sambil saya ngomong. Satu, dua. Kasih jempol. Satu, ya. Oke. Okay. Masya Allah. Baik, selanjutnya video. Nabi. Allahumma sholli wa barik alaihi. Selanjutnya video ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ah, komunitas Al-Buruk, Majlis Ta'lim Al-Buruk, beserta pimpinan dan seluruh anggotanya ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Terima kasih dan kepada seluruh para kiai, para qori, kami ucapkan terima kasih.